airnya untuk mengarungi perairan Samudra India. Perjalanan menuju spot memancing diperkirakan akan memakan waktu sekitar 7 hingga 8 jam. Sembari bersantai dan mengisi waktu menuju spot, teman-teman pemancing menyiapkan joran dan perlengkapannya masing-masing. Beberapa jenis joran yang akan dipergunakan di spot pemancing nanti antara lain joran jigging, bottom fishing, casting, dan popping. Jelang malam, kapal pemancing kami sudah sampai di spot yang pertama. Para pemancing langsung siap dengan tackle masing-masing. Dari bagian tempat kapal, usaha Oklin sukses membuahkan best strike. Yes, fish on! Kembali ke kapal saya. Kali ini giliran umpan Joko Nur yang sukses hook up. Joran andalannya tampak melengkung menahan tarikan ikan yang terus berontak. Namun permainan segera tuntas dengan menyerahnya seekor giant trevally. Yes! Mata mancing. Yes! Kali ini giliran Ari Wibawanto yang sukses hook up seekor ikan predator malam. Yes! Rek datangan, sebelah aja. Mata mancing. Yes! Pesta strike selanjutnya menjadi milik Awi. Tengah hujan deras, pemancing asal Jakarta ini mencoba memompa joran andalannya. Dan permainan segera usai dengan mendaratnya seekor tenggiri di atas kapal. Yes! Di kapal yang satunya, strike menjadi milik Hans. Dengan sabar, pemancing asal Kendal ini memainkan jorannya untuk menggiring ikan naik ke permukaan. Oke,